Hello brother, brother fighter, jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang One Pride MMA. Sebuah insiden terjadi yang tidak kita harapkan, yaitu insiden illegal soccer kick yang terjadi di pertandingan One Pride MMA Fight Night 61, yaitu antara Andrian melawan Suandaru. Seperti apa pertandingan ini kita bahas di sini, bagaimana illegal soccer kick itu terjadi. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dan klik like dan juga tombol lonceng warna hitam. Oke, brother fighter. Di pertandingan kali ini kita lihat memang malam yang suram terjadi antara pertandingan Suandaru melawan Andrian Kusubianto. Di pertandingan kali ini duel perbaikan peringkat di kelas bulu atau kelas feeder yang disiarkan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. Kita lihat di sini pertandingannya adanya Suandaru dari sudut biru dan di sudut merah ada Andrian. Kita lihat di sudut merah ada Andrian, The Grandong One Pride MMA. Di pertandingan awal memang kita lihat agresivitas dari Andrian Kusubianto di sini. Pukulan keras maupun low kick yang dilancarkan ini kita lihat bagaimana Andrian terlihat sangat agresif, mendorong atau terlihat ofensif melawan Suandaru di sini. Kita lihat low kick dilancarkan pada awal pertandingan dan kombinasi pukulan untuk menggedor dan juga knee dua kali knee yang masuk, pukulan tangan kiri masuk dan pukulan tangan kanan masuk membuat Suandaru terjatuh dan terjadi insiden illegal soccer kick yang langsung dihentikan oleh wasit. Sangat sigap sekali untuk mengantisipasi insiden ini dan untuk cepat-cepat memanggil tim medis. Tim medis langsung datang untuk menolong Suandaru untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Suandaru mengalami kehilangan kesadaran setelah terjadinya soccer kick ini dilakukan oleh Andrian. Apakah ini terjadi secara sengaja ataupun maupun refleks yang dilakukan oleh Andrian untuk mengalahkan Suandaru karena terlalu bernafsu? Karena beberapa pertarung kita lihat ketika lawannya terjatuh di beberapa pertandingan sebelumnya ada juga yang melakukan illegal soccer kick. Nah, ini apakah terrefleks seorang petarung? Nah, ini yang perlu kita antisipasi dari petarung One Pride MMA, bagaimana mereka mengetahui dan teredukasi aturan-aturan One Pride MMA dan ilegal-ilegal yang tidak boleh dilakukan. Ini perlu lagi dites atau petarung-petarung MMA maupun calon-calon petarung MMA, One Pride MMA khususnya. Dilakukan tes kembali sertifikasi secara teori maupun secara praktek, agar para petarung dapat mengetahui bagaimana cara bermain secara fair play. Ini perlu dibuat kembali oleh One Pride MMA. Calon-calon petarung MMA atau petarung-petarung One Pride MMA dilakukan tes kembali, dilakukan edukasi kembali, dilakukan informasi kembali kepada para petarung-petarung MMA agar ketika bertarung dapat tercipta fair play game, sehingga mereka juga, para petarung juga mengetahui dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh One Pride MMA di dalam pertandingan. Dan ini agar tidak masing-masing mengetahui dan menjaga antisipasi, jangan sampai melakukan pelanggaran karena itu akan merugikan. Karena hasilnya di sini, pertandingan Fight Night kemarin 61 antara Andrian dan Suandaru, pertandingan ini akhirnya diberi kemenangan kepada Suandaru karena petarung di Andrian di sudut merah didiskualifikasi. Ini sangat merugikan sekali karena dari tindakannya sendiri gitu, Andrian dapat bertanggung jawab atas hal yang dilakukan seperti ini. Illegal soccer kick menyebabkan kehilangan kesadaran dan ini sangat berbahaya bagi para petarung. Apalagi pukul kepala belakang juga dilarang dan beberapa illegal yang dilakukan seperti mencolok mata itu juga dilarang. Nah, ini perlu diedukasi lagi dan disertifikasi lagi secara teori maupun praktik oleh One Pride MMA kepada para petarung-petarung One Pride dan juga para calon-calon petarung agar mereka lebih dapat bermain fair play ke depannya dan mudah-mudahan tidak merugikan juga gitu, karena refleks jadi mereka bisa menahan suatu tindakan yang dilarang atau ilegal. Oke, ini sangat disayangkan, turut berduka juga kepada Suandaru dan kepada Andrian juga. Kemungkinan menurut gua pribadi sih ya, Andrian tuh refleks karena ingin mengalahkan lawannya
dan sangat bernafsu, berambisi untuk mengalahkan lawannya. Bukan ingin untuk melakukan suatu pelanggaran secara disengaja, tapi sangat refleks seperti nafsu, yaitu seperti itu. Jadi untuk para petarung yang lain, bertarunglah dengan fair play dan tenang agar bisa terkontrol apa yang dilakukan dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh di pertandingan MMA. Oke, kita doakan semoga Sondaru bisa lebih pulih kembali dan lebih sehat kembali. Kita berharap bisa bertanding lagi di pertandingan nanti. Mudah-mudahan Sondaru bisa pulih kembali dari cederanya atas tendangan illegal super kick yang dilakukan oleh Adrian. Oke, segitu aja informasi yang kita lakukan. Kita dukung terus petarung-petarung Indonesia maupun petarung luar Indonesia yang ada di luar negeri seperti JK Saragi nanti bulan Oktober, dan kita nonton UFC pertarungan Oliveira melawan Islam Makhachev. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam olahraga.